Hi guys, welcome to my channel. Kali ini aku akan membuat selender tepung terigu. Bahan-bahan, alat-alat yang kita butuhkan adalah pengaduk dan wadah. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah air, pewarna makanan, dan tepung. Cara membuatnya adalah masukkan air ke dalam tepung, ke tepung, dan aduklah. Masukkan sedikit-sedikit dan keras. Lihat, ngelot banget ya, kalau kelihatan. Ini kan lengket, kecil bisa melihat teman. Terus kita campurkan pewarna makanan. Jangan terlalu banyak juga ya. Nanti kok masih ada putih-putihnya kita tambahin lagi. Di hasilnya keluarnya agak seperti ini, kita gini-giniin. Kayaknya agak sedikit. Ini dia hasilnya. Ini juga agak lumayan jadi, tapi kalau masih lengket kita gap aja juga nggak apa-apa ya. Aku bukan bermaksud jorok ya. Ini dia hasilnya guys. Kayaknya bikin warna ini. Aku bukan bermaksud jorok ya. Ini udah jadi tapi masih kayak lengket ya, nggak apa-apa. Tuh. Kita sepertinya, kalau kalian tidak suka lengket lengket, sepertinya kita membutuhkan minyak. Tapi aku nggak apa-apa ya guys, jangan lupa komen, like, and subscribe ya. Jadi hasilnya, bye.